Sepanjang hidup, aku bagaikan berada di dalam sebuah dongeng yang sangat kelam. Kau tahu mengapa? Aku dipisahkan dari orang yang aku sayangi. Bahkan, hingga akhir aku menutup mata, aku tidak bisa bertemu dengannya. Waktu bentar lagi ya. Aku mau nikmatin surga ini dulu sebelum aku pulang ke rumahku yang neraka. Iya, tapi ini udah waktu kita pulang ya. Iya, kita pulang. Jadi jelas kamu. Flora? Hai Angel, apa kabar lo? Gue baik aja. Lo apa kabar? Adik lo Windy juga apa kabar ya? Sorry ya, Floranya lagi gak bisa diajak ngobrol ya. Hei, mau kemana? Ntar dulu dong, buru-buru amat sih. Kamu tau gak? Malam ini aku happy banget. Bagus dong. Apa-apaan ini? Pergi! Jangan pernah ganggu anak saya lagi! Dasar gak tahu diri! Kamu gak pantas berhubungan dengan anak saya. Pergi! Thank you.
pernah ganggu anak saya lagi. Bawa bayi yang ada dalam perut tuh, suruh Danu bertanggung jawab. Mama nggak mau urusin kamu lagi. Pergi! Dasar nggak tahu diri, kamu nggak pantas berhubungan dengan anak saya. Flora. Flora angkat dong. Halo, ini nomornya Windy ya? Ini siapa ya? Ini Angel. Angel? Teman SMA kakak lo. Ingat lagi nggak? Angel. Oh iya 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 iya. Angel, apa kabar? Kok nggak pernah main ke rumah lagi? Baik aja. Biasalah, gue busy. Oh gitu. Iya iya. Kenapa kak? Tumben nelfon malam-malam? Enggak. Gue mau nanya tentang Flora. Nampak sedih. Duh, malesin banget deh ngebahas dia. Tapi dia baik aja, Ken. Duh, udah deh, gak usah peduliin. Gue telepon, dia gak angkat. Dia itu semenjak punya pacar, susah banget diaturnya. Udah kemakan sama pergaulannya dia tuh. Ya, siapa tahu aja nanti abis ngobrol sama kakak dia bisa berubah, ya kan? Oh iya, gue titip ya sesuatu. Bilangin sama dia. Kalau dinasihatin sama orang tua tuh didengerin. Oke. Okay. Ya udah, dadah. Bye. Flora! Buka pintunya, Flora! Buka! Mama, ada apaan sih? Berisik banget. Mama harus ketemu sama Flora. Kakak kamu tuh susah dibilangin. Pasti tentang hubungannya sama Kak Danu, kan? Apalagi? Mama rasa kakak kamu tuh sudah kena pelet. Sampai segitu cintanya sama dia. Ma, ini udah malam banget. Percuma mama gedor-gedor juga gak bakal dibukain pintunya sama Kak Flora. Mendingan sekarang mama istirahat deh. Ya. Ayo, ma, ini udah malam banget loh. Udah, yuk, ma. Sam. Sam. Sam, kamu tuh kenapa sih? Kenapa apanya? Ya kamu nulis status pingin mati segala. Kamu bercanda kan? Aku gak bercanda. Aku memang udah bosan hidup. Hidup ini tuh dambar banget. Pasti gara-gara mama kamu. Aku bingung. Aku juga stres. Setiap hari mama makin overprotective aja ke aku. Gini ya sayang. Gimana kalau kita liburan? Kebetulan villa aku yang dipuncak kosong. Ya, itu ngilangin stres kamu. Hai Flora, hai Danu. Ya, kayak kita ganggu nih, Bel. Iya nih. Flora sama Danu lagi mesra-mesraan gitu deh. Iya. Apaan sih lo, apaan? Gue tuh lagi ngajak Flora ke puncak, ke villa gue. Kita mau hangout bareng. Kalian mau ikut gak? Ayo. Flora,
Ikut yuk. Iya sayang, kamu ikut ya. Ayo dong, Flor. Hangout bareng. Kapan lagi, men? Gua rencananya pingin bakar-bakar ikan. Udah gitu kita kan bisa party-party. Kebetulan villa gue itu letaknya di belakang Sungai Ciliwung. Terus pasti. Ayo dong, Flora. Hangout bareng. Kapan ya, lagi, men? Ya, aku ikut. Ya udah, aku pas duluan ya. Yo, men. Sampai nanti ya, Flora. Flora! Angel! Lo kuliah di sini juga? Enggak lah, gue saja mau ketemu sama kamu. Ada hal yang gue mau omongin. Oh ya? Ada apa, Angel? Ngapain ya dengan status pat kamu itu? Benar udah bosan dengan hidup? Flora, jangan bercanda gitu deh. Gue cemas. Angel? Terkadang tuh kita perlu kali numpain suasana hati kita di sosial media. Karena kan gak semua orang bisa ngerti perasaan kita. Flora, gue kan selalu ada untuk lo. Walaupun kita bukan teman sama SMA lagi, masih boleh ketemuan. Lo juga boleh telepon gue. Makasih, Angel. Iya. Tapi gue gak mau ngerepotin lo. Flora? Angel, lo kenapa? Enggak ada apa-apa. Lo kenapa sih? Iya, enggak ada apa-apa. Oh, ya udah. Oh ya nanti malam, gue mau ke villa cowok gue. Lo ikut ya? Sorry, gue ada acara soalnya. Oh, ya udah deh. Gue kelas dulu ya. Iya. Bye. Angel? Gimana, Kak? Udah ketemu sama Kak Flora? Ada apaan sih? Kok kayaknya cemas banget? Windy, sebelum gue terbang ke Malaysia, gue mau pesannya satu hal sama lo. Apaan, Kak? Tolong nasihatin dan jagain kakak lo. Gue takut ada apa-apa sama dia. Maksud kakak apaan sih? Gue nggak tahu pasti, tapi gue ada feeling yang nggak enak tentang dia. Oh gitu. Ya udah deh, makasih ya kak. Ya. Flora? Flora anakku, jagalah dia. Mobil lo panas banget, Dan. Bener dah, kayak mobil bapak gua. Loh, emangnya mobil bapak lo tahun berapa? Tahun 80-an kali, nggak ada AC-nya. Dan, mobil bapak gua tuh coupe cabriolet, Dan. Wih, keren dong. Mobil lo bak, Dan. Gua pikir mobil pintu dua. Flora. Flora, kok kamu ngelamun sih? Kamu lagi sakit. Oh, enggak kok, Bel. Beneran. Iya, Allah. Lor. Jangan ngelamun terus, Flor. Kesambet tau rasa lo. Lu doain cewek gue sambet apa? Enggak. Flora itu cuma kecapean aja, ya kan, sayang? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kamu capek kali, sayang. Iya, sayang, aku nggak apa-apa. Kamu nggak capek lari-lari di hatiku? Danu. Sampai juga. Panas-panasan.
fokus. Gimana? Asik kan? Boleh, boleh. Hot, bet. Sayang, kamu kenapa? Kok aku agak merinding ya? Suasana di sini beda banget. Kamu nggak suka sama suasana villa di sini? Enggak, aku suka sama villa kamu. Enak kan? Asik? Oh, yaudah yuk masuk. Dingin nih, Bel. Ayo, Bel. Bel, ntar kalau misalnya kedinginan, calling-calling gue aja, Bel ya. Masa gede banget. Woi, ngapain masih ngorek-ngorek tas? Sal, ngagetin aja! Woi guys, udah waktunya siap-siap nih! Ayo, kita udah pada siap kok! Udah pada siap-siap! Bentar, esau! Lo pada berdua berantem aja, kapan nih bakar ikannya? Yuk! Nih, lihat nih temen lo nih, lama banget! Lo tuh yang rese! Nyolok lo, bocor! Si Flora udah main buru-buru aja ninggalin gue. Pasti mereka berdua mau pacaran. Gue ditinggal sendiri. Mana serem amat lagi. Apaan tuh? Marcel! Lo ngeliatin gue aja sih? Sorry, Mel. Sorry. Kan gue kagak tahu kalau misalnya reaksi lo sampai sekaget ini, Bel. Ih, gimana gue gak kaget? Pasti pakai acara pocong-pocongan segala. Ya udah. Sebagai gantinya, gimana kalau misalnya gue anterin ke tempat Danu sama Flora? Kan enak tuh. Jadi lo gak usah takut-takut lagi. Dih, ngambek. Yaudah, ayo. Kapan lagi kan jalan sama orang ganteng? Kamu ambil kecap deh. Kamu mau manis atau enggak? Boleh. Diratain aja ya. Woi, set dah. Kita tinggalin berdua mulu ya, Bella. Mentang-mentang pacaran. Dunia milik berdua. Yang lain ngontrak, Bella. Loh, emangnya kenapa sih? Lagian kalian dari mana aja sih? Kita dari tadi bakar ikan, kalian nggak ada. Serem amat sih, Danu. Iya ya? Memangnya setiap malam di sini selalu sepi kayak gini ya? Suasana di sini ini bukan hanya sepi. Tapi, lu ngeliat ciliwung ini di belakang kita ini. Punya cerita. Kalian mau denger? Iya. Jadi, kata orang-orang yang ada di sini, Kali Ciliwung itu dihuni oleh sosok kuntilanak. Pansan aja pas kemarin aku sampai villa kamu, aku ngerasa merinding gitu. Bukan cuman itu. Tapi, kuntilanak yang ada di sungai itu matinya dalam keadaan hamil. Udah dong, jangan diterusin lagi ceritanya. Apaan? Apaan sih? Gue ngeliat kuntilanak situ. Mana nggak ada? Ngepet lu. Gue pikir ada beneran. Mentang-mentang gue cerita soal kuntilanak. Kena ngomong. Ih, Bella pegang-pegang genit, Bella. Kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa?
Tadi aku lihat ada bayangan hitam di pohon itu, Yang. Bayangan mana? Gak ada kok, gak ada apa-apa di situ. Ya elah, Flor. Kalau bercanda yang kreatif dong, jangan ngikutin. Ah, enggak. Mungkin cuma perasaan aku aja. Kita balik ke villa yuk. Ah, udah duduk sini aja dulu. Kita cerita-cerita lagi. Iya, ikannya belum habis. Iya, udah yuk. Kita balik ke villa aja. Perasaan gue gak enak. Lagian kamu ngapain sih bengong di sini? Katanya mau ambil gelas. Iya, tadi aku kayak dengar ada suara. Suara? Iya, tadi kayak ada yang manggil nama aku. Manggil nama kamu? Sayang, di sini ini cuma ada kita berdua. Ya udahlah, nanti cuma perasaan aku aja. Udah ya kan, gelas. Aku pikir kamu. Sayang. 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 Tolong. 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 Sayang.
Flora, please Flora, Flora, sabar, buruan tolongin gue. Saya, Flora, saya, saya, Flora, Flora, saya, Flora, Flora, saya, saya, saya. Dan, Flora lo apain dan? Flora kenapa dan? Barusan gue naruh dia di atas tempat tidur, terus tiba-tiba dia. Tapi ya gue nggak tahu. Gue nggak mau terjerat masalah hukum gara-gara ada orang mati di villa gue. Gue nggak mau. Apa? Apa lo bilang barusan dan? Ah? Di cewek lo? Gua peduli! Lu pada mau masuk penjara, ha? Lu juga mau? Lu mau? Dan dia cewek lo, Dan! Gua peduli. Gila lo, Dan. Kita harus buang dia. Dibuang. Gue yakin banget dia ngelihat kuntilanak Ciliwung, makanya dia kena sial kayak gini. Gue yakin banget. Flora! Flor! Oh, mati! Jangan sampai ketahuan orang. Bel, diem! Bel, diem! Diem lu! Bel, cepet! Sel, cepet, sel! Si Bel, lo ngagetin gue aja sih, ah? Ngapain lo teriak-teriak? Kalian gak denger suara tadi di belakang? Ya ampun Bel, itu kan suara jasad Flora, ah? Gue juga udah tahu kali, gak usah lebay deh lo. Udah. Kalian berdua ribut mulu. Kita kan udah sepakat untuk ngebuang jasad Flora. Iya, dan sorry. Lo juga Bel, jangan lebay deh. Dan,
Ini mayat mau dibuang kemana, Dan? Dari tadi kita nggak nyampe-nyampe. Kita buang ke Sungai Ciliwung. Diam! Ada orang dengar! Dan, angkat, Dan. Angkat, angkat. Udah deh, Bel. Dan agak lebih cepat aja jalannya. Pusing kepala gue. Dan, ayo kita cabut. Semakin cepat kita cabut, semakin aman. Ayo. Ayo kita kembali ke villa. Kita harus beresin semua. Tadi di depan. Di depan? Aduh, lu tuh gimana sih? Kalau dia sampai kabur dan ngadu kalau orang gimana? Iya, sorry. Pokoknya gue gak mau tau. Lu sekarang cari dia. Sekarang! Iya, oke. Nih, sekarang lu bakar. Cepet! Iya. Mana lagi nih orang? Dari semalam kerjanya nyusahin mulu. Ah, ini dia nih orang. Woi, lu ngapain di sini? Hah? Bukannya bantuin gua sama Danu. Udah. Gua enggak mau denger alasan lu. Mendingan sekarang lu bantuin gua bakar spray bekas darah Flora. Cepetan. Ambil koper sel. Iya, gua ambil.
Saya tuh kemari mau ngecek aja hari tadi malam teh ayah keributan apa ya di sini? Oh nggak ada apa-apa Kang. Nggak ada apa-apa. Emangnya kenapa ya Kang? Tapi suaranya kedengeran banget perempuan jerat-jerit dari sini. Gara-gara ngeliat tikus. Gara-gara ngeliat tikus? Iya Kang, tikus. Teriak. Iya Kang, namanya juga cewek Kang. Ngeliat tikus dikit kan pasti jerit-jerit Kang, wajar Kang. Iya. Nya tuh Kang. Amun teh aya anu-anu. Saya pamit ya. Iya, Kang, iya. Tapi kalau ada apa-apa, lapor saja sama saya. Oh, iya, Kang. Kamu mau, mati kepler? Mangga. Iya, mangga. Wah, duit kopina, Coba teriak, coba. Gimana, Sir? Aman? Aman. Barusan Ronda yang datang. Dia dengar suara teriakan Bella semalam. Terus dia bilang apa? Gue bohongin dia. Gue bilang semalam Bella teriak gara-gara Bella ngeliat tikus. Bel, lu makanya aja banyak teriak, Bel. Lu jangan lebay, Bel. Cokel mata lu, ya. Cokel. Yaudah. Kita beresin semuanya. Kita harus cepet-cepet buang koper itu. Cepet. Nih, pegang. Yip. Pegang, goblok. Iya. Gue mati. Gue mau ngasih pesan sekitar. Lu diam. Lu tau ini apa. Jauh-jauh dari gue. Awas lo kalau kamu. Sel, bantuin gue, Sel! Cepat! Bella kabur! Bel, tunggu! Bel! Lo mau kabur kemana, Bel? Lo nggak bakal bisa kabur dari kejaran gue, Bel. Thank you.
Laura. Laura. Kamu jahat! Aku hampir memiliki dia seutuhnya. Tapi justru maut yang datang. Ikut gua, bangun, bangun! Diam! Atau nanti lu bisa sama kayak Flora. Lu diam. Sekarang lu ikut gue, oke? Lu diam. Lu ikut gue. Diam! Gue bilang diam! Sekarang gue. Diam! Pecah! Diam! Bel, diam, Bel! Diam! Ikut gue aja! Diam! Halo! Bel! Flor, gue gak tau apa-apa, Flor, jangan, Flor, maafin gue, Flor, gue gak tau apa-apa, gue gak tau, Flor, bukan gue, Flor, gue gak tau apa-apa, Flor, jangan, Flor, Flor, maafin gue, Flor, jangan, Flor. Gue gak tau apa-apa, Flor. Flora! Sejak kematian Flora, dan sejak gue memilih jadi cewek seksi, mendadak cowok-cowok di kampus ini pada naksir sama gue. Hai Bella, mau kemana nih? Ada apa ya? Apa ada yang aneh sama gue? Orang tuh gak pernah sadar kalau dirinya aneh. Gue perhatiin, semenjak kematian kakak gue, penampilan lo berubah drastis. Oh iya, apa sadar gak sih? Pakaian lo tuh seksi banget. Loh, so what? Yang berpenampilan seksi kan gue, bukan lo. Kenapa lo aja yang masalahin gini sih? Iya, karena lo nikmatin banget kan popularitas lo pasca kematian kakak gue. Kalau iya, emangnya kenapa? Semua orang juga bisa nilai kok. Lo itu iri sama dia. Karena lo kalah cantik dari kakak gue. Diam. Kalah. Gue udah tahu kok, lo itu bertopeng. Dan gue yakin banget, semua ini cuma untuk publisitas lo aja. Maksud lo apa? Udah deh, gue udah tahu kok. Lo Danu sama Marcel kan yang pengaruhin kakak gue buat ke villa. Lo gak usah fitnah ya. Lo itu gak tahu apa-apa. Kalau aja waktu itu kakak gue ada di rumah. Mungkin sampai sekarang dia masih hidup. Dengar ya, kematian Flora gak ada hubungannya sama gue. Gue gak tahu apa-apa, dan gue cuma korban. Ngerti lo? Win, kenapa lo? Kok muka lo bete gitu sih? Ha ha ha!
Randy. Windy. 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 Kembalikan anakku. Mama. Kok kita bisa ada di sini sih, Ma? Windy. Ayo buruan kita masuk rumah. Ayo. Ayo. Tapi Windy benar-benar nggak tahu, Ma. Kenapa Windy bisa jalan sambil tidur? Bahkan kamu ngomong apa pun, kamu nggak tahu. Kan Windy udah bilang, Ma. Windy tuh nggak tahu apa-apa. Mama kenapa sih? Kayak ada sesuatu yang Mama sembunyiin dari Windy. Memang Mama nyembunyiin rahasia ini terlalu lama, Windy. Rahasia? Rahasia apaan sih, Ma? Flora. Kak Flora? Kak Flora kenapa, Ma? Flora bukan anak kandung Mama. Gak mungkin. Mama pasti bercanda, kan? Ini sebenarnya maksudnya apaan sih, Ma? Panjang ceritanya, Windy. Gak mungkin. Windy gak percaya, Ma. Dan Windy gak pernah percaya. Ini adalah pengalaman nyata, Mama. Dulu, Mama cemburu sama sahabat Mama sendiri, Sundari. Mama selalu kalah cantik dan kalah bersaing dalam merebut hati lelaki. Mama dendam dan menjadi musuh dalam selimut. Suatu hari, dia melahirkan. Mama bunuh dia dengan cara melemparnya ke Sungai Ciliwung. Dan saat Mama mau ngebuang bayinya, Mama enggak tega ternyata. Bayi itu akhirnya Mama urus sampai besar. Bayi itu adalah Flora. Setelah mengurus Flora, ternyata hidup Mama dipenuhi keberuntungan. Banyak lelaki kaya datang untuk membantu Mama. Dan Mama berhasil mencapai peningkatan karier sampai sekarang. Windy gak nyangka, Ma. Kenapa Mama tega ngelakuin semua ini? Sampai sekarang pun, Mama masih diikutin rasa bersalah. Mama yakin kalau arwah Sundari belum tenang sampai sekarang.
Dia selalu meneror Mama dalam mimpi, di alam nyata. Dan sekarang dia meneror melalui kamu. Saat polisi ngasih tahu Flora dibunuh di Ciliwung, Mama yakin hal ini ada hubungannya dengan Sundari. Thank you.
Tolongin gua. Please, Flora. Saya. Lagi dan lagi, maut datang. Tapi aku tahu, semua ini akan terjadi. Siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Pengen banget gue tonjok tuh mukanya si Bella. Lu kenapa sih, Win? Gue yakin banget, dia itu malapetaka yang udah bikin kakak gue meninggal. Udah deh, lupain aja si Bella. Mungkin dibalik ini semua ada hikmahnya. Lo pikir segampang itu ya maafin dia? Win, lo harus maafin Bella, Win. Lo gak tahu emangnya kalau Bella tuh udah meninggal? Iya, dia meninggal. Dia bunuh diri, loncat dari atap rumahnya. Hah? Iya, Win. Lo seharusnya pasrahin dia aja, Win. Eh, lo serius? Seriusan gue. Duluan, udah malam banget nih. Win, ngapain sih buru-buru? Kita posesin aja dulu di sini. Iya nih Win, kita kan jarang kumpul-kumpul bareng. Takut banget sih lo sama nyokap. Iya juga sih. Kita kan belum ngebuktiin janji kita ke lo. Janji? Janji apaan? Alex, cowok yang pengen gue kenalin ke lo itu. Serius lo? Dia mau kesini. Ini Alex telepon nih. Tunggu ya. Hai Lex. Iya, kita di dalam nih. Windy, ada dong. Oke, kita tunggu ya. Kenapa? Kok dia nanya-nanyain gue? Udah mau nyampe. Ya. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Lama ya nunggunya? Ya, enggak kok. Win, ini teman gue yang namanya Alex. Halo, Alex. Iya. Cie, Windy. Gia, lu salah ngomong deh. Kenapa? Windy lebih cantik dari yang lu bilang. Cie, Windy. Iya, apaan sih lo? Gue duluan ya. Gue ada janji sama temen. Lo mau makan bareng dulu gitu? Naks aja kali ya. Oh yaudah deh kalau gitu. Yaudah, cabut duluan ya. Ntar gue telepon ya. Iya. Dah, duluan ya. Dah. Cie, gimana dia? Gue sih cuma pengen bilangin aja sama lo. Hati-hati sama cowok. Jangan gampang terpukau deh. Ya? Yeah. Iya. Apaan sih lo? Ya gitu deh, jadi lupa sama teman-temannya. Enggak kok. Wah. Win, si Alex naksir ke rumah lo kayaknya. Kok yakin dia bakal nembak lo kayaknya? Dia emang udah nembak gue kok. Hah? Selamat. Terus, gimana kelanjutannya? Iya, belum gue terima lah. Orang gue baru kenal seminggu sama dia. Kalau menurut gue, sebenarnya lo terima cinta dia. Karena cowok juga gampang ilfil. Jangan sampai Alex punya gebetan baru dan lo belum terima cinta dia. Aduh, jangan sampai dong. Iya, gue gak bakalan kelamaan kok ngegantungin. Lagi juga ntar malam gue mau dinner sama dia. Oh iya, kalian bertiga ikutan ya. Oke, jadi nanti kita shopping dulu gimana? Boleh banget. Tapi kita jadi nonton kan siang ini? Ih, jadi dong. Kita jadi. Nonton apa? Gimana? Nonton apa? Film apa sih yang lagi bagus? Kayaknya ini deh. Apa tuh? Yang lagi booming itu, aduh. Aduh, gue kemarin lihat tapi gue lupa gitu. Windy? Mama? Mau kemana kamu? Ini, Ma. Windy mau jalan-jalan sama teman-teman. Cuma nonton sebentar kok. Ntar sore juga balik. Nggak boleh. Tapi kenapa sih, Ma? Pokoknya kamu nggak boleh keluyuran macam-macam. Ayo pulang. Aduh, Ma. Tapi... Dan jangan pengaruhin anak saya macam-macam. Dia nggak boleh sembarangan bergaul. Mama! Ayo, cepat. Masuk. Aduh.
kok heran sama nyokapnya Windy? Overprotective banget sih. Ya, ya mungkin gara-gara kematian kakaknya nggak wajar itu kali ya. Jadinya dia dijagain kayak gitu sama mamanya. Windy! Mau sampai kapan sih mama perlakuin Windy kayak anak kecil terus? Sampai kapan pun mama akan terus kayak gini? Mama nggak mau kamu ikutin jejak Flora! But it's not fair, Mom. Selama ini Windy selalu berusaha untuk jadi anak baik. Windy selalu turutin apa kata Mama. Tapi semenjak kematian Kak Flora, kenapa Windy yang jadi ketanya? Mama gak peduli. Yang jelas, Mama harus lindungi kamu. Mama takut apa-apa yang terjadi pada kamu, Windy. Ma! Mama! Mama dengerin dong kalau Windy ngomong. Ma! Mama! Kenapa sih Mama harus selalu ke kamar Kak Flora? Maksud kamu? Kenapa Mama nggak pernah ke kamar Mama sendiri? Coba dong, Ma. Mama ikhlasin Kak Flora. Kak Flora udah tenang di sana. Ma, dengerin. Mama! Mama buka dong pintunya, Ma! Diam kamu! Ma, anak Mama tuh ada Windy juga, bukan cuma Kak Flora. Tadi sih janjinya di sini. Cuma kok belum datang-datang ya? Ya udah kalau gitu. Oke, bye. Ya, kamu cantik banget. Mama. Di mana? Jangan keluyuran jauh-jauh. Ingat ya, Windy, kamu itu. Pasti nyebelin banget sih, Mama. Mengekang kamu. Mama cuma mau kamu patuh sama Mama. Kak Flora udah meninggal, Ma. Dan ini gak akan ngerubah apapun meskipun Mama semakin ketat ngekang Windy.
Mama nggak mau kamu bernasib buruk seperti Flora. Sifat Mama tuh yang buruk. Maksud kamu apa? Alah, udah lama. Windy lihat dengan mata kepala Windy sendiri, Mama jalan sama Alex. Kenapa diem, Ma? Hah? Apa itu contoh yang baik? Iya. Mama kegatelan. Mama kayak tante-tante girang. Beraninya kamu ngomong begitu sama Mama? Sama Mama tahu ya. Windy suka sama Alex. Dan Alex juga suka sama Windy. Dan belum lama ini Alex mengungkapin perasaannya sama Windy. Tapi Windy gak nyangka Mama ngerebut Alex dari Windy. Siapa, Ma? Sundari. Ibunya Flora. Ibu kandungnya Kak Flora, Ma. Ya benar. Mama?
Sayang. Lepaskan aku, Alex. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Kamu kelihatan gelisah banget gitu. Aku lagi banyak masalah. Sama anakku dan sama masa laluku. Sayang, kalau kamu ada masalah kan kamu bisa cerita ke aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku bodoh. Harusnya aku nggak kenal kamu, Lex. Wendy itu anak aku. Aku udah merusak kepercayaan dia. Terus sekarang apa mau kamu? Aku peringatin kamu. Jauhin aku. Mulai sekarang, kita nggak usah berhubungan lagi. Nggak bisa gitu dong, sayang. Sayang, aku butuh kamu, sayang. Lepas, lepas kenapa? Sayang, aku masih Alex, butuh kamu, sayang. Jangan. Mama! Wendy! Kalian berdua jahat! Dengerin Mama dulu, Wendy. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama harus nemuin dia lagi? Dan kamu, dasar gigolo gak tau malu! Wendy, kenapa, Wendy? Wendy? Wendy, nak? Nak? Win! Jangan nekat kamu, Wendy! Wendy! Win, lo jangan gila, Win! Win! Jangan jangkau Mama dan adikku! Bukan ini! Win! Win, lo bisa tahu polisi, Win! Tapi Win, lo bisa masuk penjara, Win! Win! Mama, Flora barusan masuk ke tubuhmu dan menusuk, Alex. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Mama melihat dengan mata kepala sendiri, Win. Aku sudah membunuh Alex. Aku membunuh. Kita haruskan singkirkan mayatnya. Tenang, tenang. Aku udah bunuh Alex. Tenang, Wendy. Kita buang mayatnya ke Sungai Ciliwung. Ya? Jangan panik, jangan panik. Ya? Ayo. 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 Cepat, Win. Ayo. Ayo. Thank you.
Setelah kubalaskan dendam itu, dendam yang melunaskan kepedihan karena telah kehilangan orang yang kucintai. Sosok bayi yang kusayangi di masa kecilku, Flora, dan aku akan kembali ke Sungai Ciliwung, tempatku berada.